Oke, kita sudah masuk ke tempat ber-AC di sini. Kan dari tadi aku terus nih yang ditanyain, sekarang aku dong yang nanya-nanya. Kamu emang ini konsepnya gitu, masa bintang tamu nanya? Iya kayak gitu. Ini aku punya game nih, permainan nih. Jadi nanti A Irfan, A Raffi sama Mpo pilih satu. Mpo siapa namanya? Mpo apa kan? Pilih mau muka yang mana, terus nanti aku bacain. Jadi aku untuk Raffi nih. Iya. Ya, aku okay. Bacain dulu nih A Irfan. Aku dulu ya. Iya. Oke, okay. Ini pertanyaannya untuk, ini harus jujur ya, jawabnya jujur ya, untuk A Raffi. Raffi, apa yang bikin lo kagum sama Irfan dan Po Alpa? Kalau Alpa itu dia karena memang dari nobody jadi somebody. Iya. Oh. Nobody, that's you. Jadi tadinya memang bukan. Dia gak ngerti. Dia kan gak ada basic apa-apa di entertainment. Tadinya itu dia viralnya itu dari sosial media yang lempeng-lempengin alis. Terus tiba-tiba sekarang dia berusaha beradaptasi dan dia menunjukkan dia bisa sukses. Dan sebetulnya itu bisa nyanyi itu dari dulu juga kan. Dari dulu. Nah kalau ini Kak Irfan gimana? Kalau Irfan Hakim tuh hebat. Belum tentu orang-orang di usianya seperti Irfan Hakim masih bisa eksis. Iya betul. Eksis tapi satu hari bisa 5 program. Alhamdulillah ya. Kita aja belum tentu di umurnya kayak gini bener, kan. Iya benar. Masih kuat. Emang udah 60 berapa sekarang? Enggak, 62. Tapi usianya kan 47 menuju 48. Iya. Jadi kita 2 minggu lagi 48 lo bikin surprise. Boleh dong. Jadi ada antara dua, bakat entertain sama bakat butuh duit. Seperti kata-kata yang mempertahankan itu lebih sulit, tidak mengapainya. Apalagi bisa terus gimana caranya bisa mempertahankan eksistensi begitu di banyak usia apa pakai makan ya kembang itu. Ya? Ketemu dengan suaminya apa apa? Itu gua dulu makan kembang. Beneran lu? Iya. Lu pakai mistis. Beneran. Gua pernah makan kembang melati. Itu minimal 3 atau 7. Dikasih tahu siapa? Ya ada, itu kan. Karena gara-gara ditipu. Gak, hasil makan kembang aja hasilnya cuma gini doang. Iya makanya, kembang aja jadi gak pengen makan. Dia bukan kembang melati, lebih ke kembang sepatu.